Gimana kabar kalian? Nah, balik lagi ke channel YouTube aku. Dan sekarang aku tampilnya tuh berbeda banget karena lihat rambut aku. Sekarang rambut aku pendek. Dan ini sebenarnya kemarin tuh lebih pendek dari ini guys karena aku lama gak bikin konten YouTube. Jadi kalian lihatnya udah kayak lumayan agak panjang. Kemarin tuh bener-bener cuma segini doang. Rambut aku gila jelek banget aku guys pas kayak gitu. Makanya aku juga sedikit malu pas bikin YouTube. Tapi enggak sih, ternyata dilihat-lihat lama-lama bagus juga. Oke, jadi biar aku gak usah lama-lama ngomong juga, sesuai dengan judulnya di YouTube aku kali ini. Jadi aku hari ini akan share ke kalian. Kemarin tuh aku dikirimin case-case handphone untuk iPhone gratis, dan itu banyak banget. Aku akan share pengalaman aku dapat case gratis ke kalian di channel YouTube aku kali ini. Oke, jadi pasti untuk kalian nonton sampai terakhir. Guys, kalau kalian tahu ya, aku tuh dikirimin case sebanyak ini. Bentar, masih ada lagi. Nih, case sebanyak ini, gila tuh kalian lihat banyak banget. Dan ini semuanya tuh lucu-lucu banget dan bahannya itu bagus guys. Jadi ini case-nya aku dikirimin dari luar negeri ya, sama salah satu online shop yang aku tuh biasanya suka sering banget beli case di sana. Jadi ini online shop langganan aku. Setiap aku beli case HP biasanya aku tuh belinya di sana, dan dia tuh case-nya lucu-lucu banget dan jarang ada di sini, dan memang nggak ada di sini ya guys. Dan dia tuh harganya juga super duper murah banget, terjangkau banget. Kenapa aku bisa dapetin sampai sebanyak ini dan semuanya tuh adalah gratis guys? Jadi aku mau cerita, share dulu pengalaman aku ke kalian, oke? Oke, jadi awalnya tuh gini, aku tuh udah beli case di dia. Nah, pas itu gak lama, karena itu pengirimannya dari luar negeri, otomatis kan biasanya pengiriman dari luar negeri itu memakan waktu sekitar 2 mingguan buat sampai di tempat kita. Itu paling lama kan guys. Berhubung pas aku lagi order di sana, gak lama ada musibah corona guys. Dan akhirnya dia, si penjual itu, dia kayak chat aku, dia bilang, "Kak, maaf banget, ini produknya harus terpaksa kita nggak kirim dulu ke Indo karena memang nggak bisa ada pengiriman, karena semua di Cina waktu itu dia tuh bener-bener di lockdown ya guys, jadi nggak bisa kirim barang apapun." Jadi dia bilang, minta maaf dulu ke kita, gimana kita mau cancel atau kita mau nunggu aja nggak apa-apa. Aku pas itu sempat aku juga ya mau order-order barang dari Cina. Akhirnya waktu itu aku bilang, mutusin buat gak apa-apa, oke deh aku tunggu aja. Aku waktu itu ada beli barang dia, kalau gak salah itu ada sekitar 5 barang guys, 5 case ya. Duitnya sekitar 200 ribuan waktu itu. Dan berarti otomatis duit aku lagi ceket di dia 200 ribuan kan, 200 ribu lebih lah pokoknya. Waktu itu aku nunggu, kalau nggak salah ada 2 bulanan aku nunggu. Jadi posisinya waktu itu duit aku udah ada di dia dan dia nggak transfer balik karena emang aku lagi tunggu barangnya. Terus aku nunggu case aku datang, dia kirim, bisa kirim itu sekitar 2 bulanan lebih. Dan pas udah aku nunggu 2 bulanan itu, akhirnya dia itu chat aku, dia bilang, "Besok udah bisa dikirim kak case-nya, jadi ditunggu ya." Seneng banget kan guys aku. Nah, aku tunggu pengirimannya itu sekitar, lo gak salah, 5-6 harian ya, atau semingguan ya. Jadi totalnya kayaknya 2 bulan lebih seminggu aku nungguin case aku yang 5 piece doang itu datang. Terus akhirnya pas udah nunggu semingguan kan datanglah case-nya. Pas aku udah nunggu lama dan ternyata datang, bayangin kalian 2 bulan lebih seminggu aku nunggu case aku datang guys. Dan pasti kayak udah kalian berasa kayak seneng banget gitu kan, case aku bentar lagi datang yang udah aku tunggu sekitar 2 bulanan. Nah, ternyata pas nyampe aku kan pesennya 5 piece. Ternyata yang datang cuma 1 piece dong guys. Jadi yang datang tuh cuma 1 piece case doang. 1 piece case doang. Jadi kayak aku, oh my god, nunggu selama itu dan aku cuma dapat 1 piece. Itu aku kayak agak sedikit pengen marah, kecewa, terus kayak pusing gitu loh guys. Soalnya aku udah bener-bener butuh banget yang 5 piece ini dan yang datang tuh cuma 1, dan yang 1 ini sebenarnya yang paling aku nggak suka modelnya. Jadi aku mau kasih tahu kalian, yang datang waktu itu adalah ini guys. Nih. Jadi waktu itu ya aku tuh iseng-iseng doang order yang modelnya Dino ini. Sebenarnya aku tuh paling gak suka sama modelnya yang ini, cuman ternyata dari 5 piece yang aku pesen yang datang tuh yang Dino guys. Terus aku kayak kecewa banget pasti lah ya, kalau kalian jadi aku juga kecewa parah sih. Terus ya udah lah ya, aku chat dia, aku bilang, "Tolong ya, aku udah nungguin selama 2 bulan lebih dan kenapa kamu cuman kirim 1 piece doang case-nya, padahal aku ordernya 5 piece dan yang model 5 piece semua itu bagus-bagus, lucu-lucu gitu." Pas aku mau order ulang, aku cek di tokonya, dia tuh udah habis guys model yang aku mau pesan kemarin. Jadi kayak dia bilang,
oh ya kak, bentar kita cekin dulu. Ternyata pas dia cekin dia bilang ini karena terlalu lama kita kirimnya, terus proses pengirimannya itu kemarin juga terhambat gara-gara ada coronavirus. Jadi ini mungkin dia khawatirnya tuh barang aku hilang di ekspedisi. Dia bilangnya barang aku hilang di ekspedisi, hilang di kurir ya guys. Terus aku juga, oh ya udah, terus gimana solusinya? Aku nggak marah-marah ke dia ya juga, soalnya aku udah langganan juga dan memang penjualnya nih baik banget. Aku bilang, terus gimana solusinya yang enak, atau uang aku di refund aja, atau kamu mau kirim barang yang kurang itu lagi. Terus dia bilang, okay, berhubung kamu udah langganan di kita, jadi kita kasih spesial buat kamu. Ini kita kasih kamu free 900.960, itu dia kasih aku voucher senilai 960.000. Terus aku kaget dong guys, pas dia kasih aku voucher 960.000, terus aku mikir, terus aku gini ke dia, ini voucher 960.000 buat apa ya? Dia bilang, kamu buat 960.000 ini free dari kita, kamu belanjain aja sampai totalnya 960.000 itu semuanya gratis. Jadi gila gak sih guys, aku langsung pusing tujuh keliling mau belanja cash sebanyak 960.000. Terus aku langsung ngecat adek aku juga, terus dia mau titip cash apa dan lain-lain. Aku bener-bener bilang ke dia, kayak ke penjualnya, ini beneran kamu ngasih aku free 960.000. Terus dia bilang, iya, soalnya memang itu kesalahan dari kita. Terus kita juga kirimnya lama, jadi nggak apa-apa kita kasih voucher free 960.000 buat kamu. Sekayak langsung, what? Kaget lah pasti ya kan, gila 960.000 buat belanja kis tuh banyak banget guys. Dan aku langsung dong ya gercep milih-milihin dari 960.000 tuh aku habis-habisin buat beli case. Sampai itu kalau nggak salah aku totalnya 970.000-an. Jadi aku cuma nambah 10.000 doang. Terus dia langsung kirim barangnya 960.000. Nah, terus waktu dia kirim itu aku tuh kayak agak sedikit ketar-ketir juga sih. Aduh, ini nyampainya pasti sekitar 2 bulanan lagi lah ya setidaknya. Ternyata kalian tahu, itu nyampainya benar-benar cuma 1 minggu doang. Itu case aku udah sampai, guys. Dan pas aku buka paket aku, itu kan kayak aku takut juga ya. Waduh, jangan-jangan ini gak lengkap lagi kayak kemarin yang dikirim, kan ketar-ketir banget ya. Ternyata pas aku buka dalam hati, padahal udah free, dikasih free, masih terlalu gitu ya, guys. Dasar wanita ini memang. Tapi ternyata pas aku buka, gila, dia benar-benar kirim sesuai pesanan aku yang duitnya tuh 960.000. Jadi, kalau nggak salah tuh aku dapat berapa case? 20. Ini ada berapa ya? Banyak banget ini case-nya guys, aku belum sempat hitung. Kalau nggak salah 20-an case ini dia kirim semuanya setotal voucher yang dia kasih ke aku. Jadi benar-benar aku dapat case free gratis dan aku chat ke dia, aku bilang kayak thank you banget udah kasih solusi yang benar-benar bagus kayak gini. Dan aku bilang ke dia, dia bilang nggak apa-apa soalnya itu kesalahan pure dari dia penjual. Dan kamu tahu guys, aku bilang ke dia kayak ya udah, karena aku seneng banget, super duper excited banget kamu mau kasih solusi yang benar-benar bagus kayak gini, nanti aku akan promosi gratis dari YouTube aku. Jadi ini YouTube aku nggak disponsori oleh dia ya. Jadi intinya bukan nggak disponsori oleh dia, dia benar-benar baik banget udah ngasih aku bekas segitu banyaknya gratis. Jadi anggap aja ini memang aku promosiin toko dia, karena memang dia tuh penjualnya baik banget guys. Terus dia tuh tokonya luar biasa banget, barang-barangnya juga premium quality dan high quality punya ya. Nih aku mau kasih tahu ke kalian case-nya cepet-cepet aja. Itu tuh dia tuh bukan yang case abal-abal, yang case murah-murah. Makanya aku langganan di dia, soalnya hasil yang datang dengan digambar itu nggak pernah berbeda dan nggak pernah ngecewain. Dan aku benar-benar bersyukur banget aku bisa dapat case segitu banyaknya dari dia gratis, gila sih. Senang banget sih. Pas aku lagi butuh-butuhnya case, dia kasih aku case banyak banget. Benar-benar terdabes. Untuk nama tokonya tenang aja, aku akan taruh di YouTube aku di sini. Dan aku akan taruh juga di description box aku di bawah. Dan bentar lagi aku akan cobain case yang tadi-tadi aku dapat gratis. Aku cobain ke HP-HP aku biar kalian tahu gimana jatuhnya kalau dipakai di HP kalian. Bentar lagi videonya akan aku buat cepat aja ya guys. Oke. Okay. Thank you.
Okay, jadi segitu aja guys video aku hari ini tentang curhat-curhat bagaimana aku bisa dapat case sebanyak itu dan gratis, dan case-nya juga lucu-lucu. Jadi thank you so much buat kalian yang udah setia nontonin channel YouTube ini sampai ke titik darah penghabisan, dengerin aku ngebacot dari tadi, dan kalian gak bosen-bosen. Dan kalian guys jangan lupa juga harus selalu subscribe channel YouTube aku, biar kalian bisa bantu support channel aku, biar aku bisa buat video-video yang kayak gini terus buat kalian. Oke, biar aku bisa semangat lah guys, biar aku bisa semangat bikin video YouTube terus buat kalian. Oke. Jadi jangan lupa ya di subscribe dan di like dan di share video ini ke seluruh akun sosmed kalian. Thank you so much sudah nontonin sampai terakhir, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.